Adapun cara sholat duduk yang kedua, yaitu jika kita tidak bisa sujud seperti biasa. Yang pertama, ambillah posisi duduk dengan menghadap kiblat seperti duduk di antara dua sujud. Jika tidak bisa, maka silakan duduk dengan posisi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian berniat untuk mengerjakan sholat. Kemudian lakukan takbiratul ihram seperti biasa dan bacaan-bacaan seperti biasa. Kemudian rukuk dengan cara membungkuk sedikit sejajar lutut dengan kepala. Kemudian untuk melaksanakan sujud, cukup menundukkan atau membungkukkan kepala dan badan lebih rendah daripada yang dilakukan sebagaimana ketika rukuk tadi. Lakukan dua kali sebagaimana sujud yang kita lakukan dalam sholat. Begitu seterusnya.